Halo bosku, balik lagi bersama Pogogol Manual Speed. Jadi hari ini kita mau coba-coba ganti transmisi Yanmar AW82. Sebelumnya ini transmisinya sudah kemakan ini. Laker gigi berapa ini? Gigi 3. Gigi 2-nya kalau salah sudah pecah. Jadi dia laker dalam ada laker 6205-nya itu pecah. Sampai-sampai dia bisa diginikan. Nah, pecah dia. Nanti kita coba di press ini, gas keluar semua. Karena kita masih pakai, ini gigi berapa? Gigi 3-nya. Kita masih pakai gigi yang ini. Kita pindahkan ke as baru. Jadi sebelumnya itu, laker panggung transmisinya pecah. NJ berapa namanya? NJ sebelumnya itu NJ206. Terus sekarang sudah pakai NJ205. Ini pecah kemarin sampai-sampai kena di dalam situ. Terus as giginya ini kemakan juga. Makanya kita langsung ganti as baru. Oke, bagaimana caranya nanti? Kita lanjut videonya. Oke bro, kita langsung saja keluarkan transmisinya. Gigi 3-nya sudah lepas. Ini gigi 3-nya. Nanti masangnya jangan kebalik karena yang ada gigi lagi ini di dalam sini tadi dia. Oke, lanjut kita lepas langsung semuanya. Kita lepas set. Sekarang sudah kebuka semua. As transmisinya sudah kebuka, gigi 1 2 3-nya juga sudah kebuka dan sekarang kita ganti pakai as baru. Terus bagaimana cara masangnya? Ayo kita pelan-pelan cara pasang transmisi Yanmar AW82. Oke, lanjut. Jadi cara pasangnya itu ini transmisi atau gigi 3-nya ini kan dia harusnya ada laker dalam. Kalau laker atau bearing kalian ada tutupnya ini harus dibuka dulu ya, soalnya ini nanti ganggu olinya masuk ke dalam. Sebelumnya terus buka dulu tutup lakernya ini. Nah, begini. Oke, langsung kita press ke gigi 3-nya ini. Sip, pemasangan transmisinya. Ini as transmisinya. Pertama kita pasang gigi 3-nya dulu. Jadi gigi 3-nya itu yang ini. Jadi ini gigi 3-nya. Kita masih pakai gigi 3 yang lama. Kita pasang saja begini. Ini yang ada tonjolan ini di luar bosku. Gitu. Terus kita pasang gigi 2-nya. Yang gigi 2-nya itu, ini kan ada as panjang. As panjangnya itu yang di atas kita pakai patokan. Terus yang kecil ini di bagian atas. Nah, seperti ini bosku. Nah, terus untuk gigi satunya yang ini. Nah, kalau masang gigi satu yang ada giginya ini bagian dalamnya bosku. Dia ini di bagian dalamnya yang ada gigi kecilnya ini begini. Bagian dalam. Jadi proses, jadi pemasangannya itu seperti ini. Cuman ini harus dipres lagi karena laker. Terus nanti jangan lupa ada ringnya. Ringnya itu posisinya di sini. Di sini. Oke, langsung saja bosku. Nanti saya fotokan transmisi yang sudah jadinya. Oke. Ini sudah saya pasang dan hasilnya seperti ini. Nanti tinggal pasang ringnya ini. Ini pasang ring. Terus laker nomor berapa ini? 6305 di crankcase-nya. Posisinya itu di crankcase sebelah kiri. Sebelah kiri itu sebelah kanan. Nah, di sini nanti posisinya. Oke, bosku. Nanti kita lanjut pemasangan gardanya. Habis dipasang itu gaganya di dial. Dia itu supaya presisi. Karena saya cuma ngepresnya pakai alat biasa, tidak ada alat dial. Jadi kita lihat saja hasilnya begini. Bolehlah daripada yang sebelumnya. Sebelumnya itu gigi 3-nya seperti ini.
Jadi ini gigi satunya, gigi duanya, gigi tiganya. Dan semuanya jos. Kalau gigi dua nggak bisa diputar karena dia langsung kena as transmisi. Gigi tiganya nanti posisinya seperti ini. Nah, ada tonjolan ini nanti kena laher itu NJ205-nya. Mantap lah.